Sudah berada di makam Habib Maulana Abu Bakar di Kota Pekalongan, Desa Karanganyar. Dan jangan lupa untuk sahabat channel vlog, subscribe, like, comment, and share. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat channel dari Sabang sampai dengan Merauke yang sudah memberikan dukungannya kepada Mitra Pemuda Channel untuk maju, berkembang, dan bermanfaat. Mari kita ikuti, telusuri perjalanan kami di makam Habib Maulana Abu Bakar. Saya sudah berada tepatnya di makam Habib Maulana Abu Bakar dan saya ditemani sore hari ini bersama dengan suami saya, A.A. Chandra Wijaya. Oke. Baik, A, sore hari ini kita menuju sudah sampai di makam Habib Abu Bakar. Suasananya gimana? Suasananya sih di sini kayaknya makam-makam terdahulu nih, masih banyak pohon-pohon besar, ya kan? Terus masih banyak batu-batuan. Ya, di sini masih banyak batu-batuan nih. Ya, itu ada makam yang bisa kita perlihatkan. A. Chandra bisa lihat di sana ada makam dari batu-batuan. Ya, ini adalah salah satu ciri khas kalau dia memakai batok dari kayu ataukah dia memakai batu-batuan ya di pinggir sana ya. Iya. Baik, sahabat channel, sore hari ini kita banyak sekali pohon-pohonan yang cukup berwarna hijau yang membuat keindahan kita untuk melihat suasana di sini untuk menuju ke makam Habib Maulana Abu Bakar. Dulu pernah kesini dulu nih, Neng. Ditemukannya ini adalah hutan. Oh, tempat ini menurut adalah hutan. Juru kunci. Itu dan sebagai pusat perkumpulan para wali-wali pada zaman terdahulu. Dan di depannya boleh kita nih sahabat channel, di sini banyak sekali makam-makam umum ya. Ini kayaknya makam-makam kampung di sini ya, Ajang ya, Raya. Menurut juru kunci sih yang sudah pernah eksplor waktu itu ini sekitar ada 1000 makam. 1000 makam ya, menurut informasi yang kami dapat gitu kan. Gitu. Nah, memasuki makam ini ada ini nih, gapura lah. Gapura berwarna hijau, iya. Dengan ketinggiannya kurang lebih berapa ini? Kayaknya sekitar 3 meteran ini. 3 meter? Gitu. Iya. Enggak dulu, 4 meter ya? Enggak. Ini dulu dibangun juga dibantu juga sama para tentara. Jadi di sini gapura. Pertama yang di depan sana, terus yang kedua mau arah pintu masuk. Nah, di sini pertengahan nih. Dan sebelum masuk ke gapura. Sini? Kita ada masjid ya, nanti kita perlihatkan sama sahabat channel ya, bahwa yeah. Di sini sudah dibangun masjid yang cukup begitu indah dan yeah. Di depan ya, karena posisinya tepat ini di pinggir jalan Karanganyar Kota Pekalongan. Yeah. Tepatnya di pinggir jalan lah. Nah, tempatnya ini ya lumayan sangat sepi nih, sunyi lah buat berzikir. Gitu. Nah, jadi itu kita udah sampai tuh, Neng. Bentuk bangunannya sih kayak kalau kita lihat itu di atasnya bentuknya kayak bentuk apa ya, menara ya? Menara, bukan menara, ini seperti contoh rumah-rumah Jawa zaman dahulu lah. Di atasnya itu ada apa sih namanya tuh, kayak menunjukkan kayak masjid-masjid kecil gitu ya. Iya. Nah, di sini tuh ada yang unik. Jadi ada salah satu pohon yang nggak ditebang. Jadi dia masuk, dia menjadi ikut di dalam bangunannya Habib ini ya. Mm-hmm. Karena tidak bisa ditebangnya, maka dia masuk sahabat channel di dalam makam Maulana Abu Bakar. Iya, ini kita udah sampai depan pintunya, tapi kita mau lihat-lihat sekitar dulu nih. Kayaknya di sana ada bangunannya agak-agak lumayan ini ya. Nah, itu
dulu dipakai waktu ini adalah buat kurung batang kalau nggak salah. Kalau kurung batang boleh kita hampiri ya ini ya. Iya, tapi kurung batangnya udah apa? Pindah, udah pindah ditaruh di depan tadi. Oh, gitu. Lihat di depan tuh ada kurung batang. Oh, ini tempatnya ya. Mm-hmm. Nah, ini nih. Ini pohonnya. Pohon yang nggak bisa ditebang menurut cerita penduduk-penduduk asli sini nih. Menurut informasi yang didapat, yeah, bahwa pohon ini sangat sulit ditebang sampai dia harus masuk ke dalam makam Maulana Abu Bakar. Iya. Yeah. Nah, di sini dulu ini nih. Apa namanya? Tempat buat apa? Oh, ini kurung batangnya masih di sini nih. Nah, kurung batang dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya kayak bahan-bahan buat di gudang lah. Oh, gitu. Sininya. Nah, makam ini batu nisannya tuh hampir sama semua tuh. Dia ukurannya kecil-kecil, mm-hmm, gitu ya. Nah, ini seperti ya belum terurus lah. Mudah-mudahan pengelola di sini bisa inilah ngurusin. Dan semoga untuk sahabat channel tentunya yang habis menonton, semoga bisa langsung berkunjung ke Kota Pekalongan di Desa Karanganyar untuk bisa berziarah ke makam Maulana Abu Bakar. Ya. Kita telusurin nih posisi-posisi tempat wudu lah yang zaman dulunya lah. Nah, ini ada sumur. Sumurnya nih terbengkalai nih, Neng. Mana? Nih. Tapi kayaknya coba kita cek dulu lah. Kita ini dulu sebentar sahabat channel. Kita karena ini tempat udah agak lumayan sudah lusuh dan tidak terurus, untuk menyelamatkan diri kita membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih sumurnya, ada airnya sih. Sumurnya masih ada airnya ya. Masih ini. Dulu ya zaman dulunya udah buat inilah kegiatan berwudu, buat kamar mandi juga. Karena kalau kita lihat, Acandra, kita lihat ini termasuk halamannya itu ada berada di belakang Habib Maulana Abu Bakar. Ini masih banyak sampah-sampah pohon. Kemungkinan karena ini masih suasananya masih suasana lebaran, mungkin belum ada tim yang bersih-bersihnya kali ya, Acandra ya. Itu kayak ada besi-besi tuh, asbes-asbes yang mungkin zaman dulunya pas ini kan apa pas dibongkar nih sisa-sisanya. Ini kayaknya tempatnya awalnya nih tempat wudu kali ya. Ya, zaman dahulu tempat wudunya seperti ini nih di Habib Maulana Abu Bakar. Habib Maulana Abu Bakar, ya. Tapi ini sudah layak, sudah tidak layak terpakai ya sahabat ya. Ya, kalau dilihat ya sudah tidak berfungsi. Ya, ya mungkin aura-auranya ya karena sudah tidak dipakai gitu kan. Tapi ini mudah-mudahan bisa apa namanya, orang-orang yang di Pekalongan bisa inilah, bisa memperbaiki, bisa mempercantik. Amin ya robbal alamin. Suasana yang ada di sini. Baik, sahabat channel, kita sudah melihat tadi penelusuran kita dari depan sampai dengan samping, dan kita nanti akan coba masuk ke dalam makam Habib Maulana Abu Bakar. Mari kita ikuti telusuri dengan kameramen kami yang sangat istimewa hari ini, Bapak Chandra Wijaya. Oke. Sepertinya itu masih ada yang ziarah. Ya, mungkin ini hari kedua di Lebaran. Kota Pekalongan ya. Kota Pekalongan ini kota santri, kota batik, yang memang ini adalah salah satunya adalah kota kelahiran saya sendiri, yang luar biasa indahnya, banyak sekali makam-makam para alim ulama di Kota Pekalongan ini sahabat channel. Oke, ikuti penelusurannya terus di Mitra Pemuda Channel. Kita akan memasuki yaitu ke dalam makam. Sahabat channel, saya sudah berada tepatnya di depan makam Habib Maulana Abu Bakar, dan mari kita ikuti telusuri untuk kita memasuki makam Habib Maulana Abu Bakar, sahabat channel.